lebih banyak kayak ya jalan-jalan aja sama teman-teman, ngumpul lah, nongkrong di kafe. Sih jujur aja lebih suka kongko-kongko di kafe. Pengajian sih datang sih dulu, aku termasuk anak yang masih mau lah ke pengajian, cuman pengajian sih datang gitu ya. Tapi yang disampaikan ya kurang lebih itu aja gitu ya, begitu-begitu lagi. Ya yang udah pernah saya dengar gitu, dan itu lagi nggak bikin saya tuh tergugah untuk kecolek lah saya gitu. Kita tuh udah tahu, tapi emang kita belum ini aja, belum pengen ngelakuin aja. Ya belum lah, masih pengen yang apa ya istilahnya, hidup yang seneng-seneng lah. Pokoknya mainstream lah, nggak kayak sekarang.